Oke guys, masih bersama saya di channel sinetron ternama. Seperti biasanya, Mimin akan kasih bocoran trailer buku harian seorang istri, episode 121-122, edisi Jumat 2 April 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Di episode kali ini, nampaknya keadaan semakin kacau karena pihak Kevin bersikeras akan segera memasang pagar di lahan kuburan tersebut. Dan sepertinya Lula nampak histeris dan ia berusaha untuk melindungi makam ayahnya tersebut. Nana menenangkan hatinya Lula dengan mengatakan mereka harus segera pergi meninggalkan makam ini. Akhirnya Lula pun melunak dan bersama Nana ia pergi meninggalkan makam. Di sisi lain, nampaknya Kevin bersama anak buahnya sedang menemui Dewa dan Nana. Di dalam pertemuan itu, Dewa masih bersabar untuk membicarakan secara baik-baik tentang masalah makam. Namun sepertinya Kevin makin melunjak. Dia tidak menghargai Dewa, malah terang-terangan ia merayu Nana di hadapan Dewa. Melihat Kevin makin kurang ajar, akhirnya Dewa kehilangan kesabaran. Dewa pun emosi, lalu menghantam Kevin. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Di sini perasaan Nana bercampur aduk. Di satu sisi ia senang karena Dewa membela dan menjaga harga dirinya. Akan tetapi di sisi lain Nana sangat mengkhawatirkan Dewa. Semoga dengan adanya masalah ini makin menyuburkan benih-benih cinta antara Dewa dan Nana. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan sinetron buku harian seorang istri di SCTV. Dan saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.